Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal ngegambar. Oke, ini adalah sesi terbaru dari channel gue ya kan. Karena menurut gue channel ini kurang berisi gitu loh, kebanyakan game coy. Kebanyakan game, main mulu. Dan hari ini gue bakal ngadain itu tadi ya, acara baru di channel ini seperti biasa lah ya. Oke, dan itu dia tadi, dan alright, langsung kita berada di sesi ini ya, dalam ini dia ya, ini note gua ya. Ini note gua sudah ada beberapa yang gua gambar nih, gengs. Oke, nah ini dia nih, wede. Bagaimana nih, menurut kalian berapa nih nilainya nih? Ini siapa, tebak? Bagi kalian yang tahu dan nonton animenya ini ya, siapa nih, tebak nih? Siapa ini, tebak coy? Aduh, fotonya kayak gini nih. Nah, kayak gini lah gue tampilannya, biar nggak landscape ya. Dan ini juga kemarin gue upload kan, widih, apinya sulit banget, gengs, ngegambarnya ya. Dan ya, sesuai judul ya. Oke, dan ini gambaran gue nih, coba-coba doang. Dan ini juga coba-coba doang nih. Orang ngeluarin listrik, anjir. Itu listrik apa air? Oke, dan hari ini gue bakal nyoba lagi nih ya. Oke, kita coba menggambar ya, sesuai judul lah. Kalian sudah pada baca semuanya, gambar ucok gitu kan. Oke, gue bakal cari dulu deh ya kan. Bakal kita cari referensi dulu nih, biar bisa ngeliat. Oke, kita cari CJ animasi ya. Oke, kita cari animasi kayak gini. Loh kok? Siapa nih yang keluar cuy? Gak tahu nih gue ya. CJ GTA SA ya, kita tulis SA. Nah, kayak gitulah kita tulis ya, coba. Yang mana ya, gengs? Harus yang gua gambar ya. Atau ini ya? Ini biasa banget ya. Biasa banget ini, gengs. Oke. Nah, ini nih. Dia pada saat ketawa kayak gini lumayan ya kan. Cuman bakal gua rubah mulutnya biar lebih serem gitu loh. Biar lebih serem. Oke. Eh, kok buka YouTube? Kirishima. Kalau kalian tahu Kirishima ini di anime juga ya. Nah, giginya kayak gini nih. Giginya kayak gini lumayan kan? Oke, nah ini dia giginya gitu kan. Oke, bakal kita download dulu. Oke, download dulu mana ini. Kita letakin dulu dah ya. Oke, itu dia tadi udah kan, udah kita pilih semuanya. Oke, dan sekarang ini dia, kita sekarang sudah di kanvasnya. Ini kerekam gak sih? Oke, masih terekam saja ya. Oke, mari kita coba, gengs. Oke, ini kita nggambar kepalanya doang ya, gengs. Dan juga ngewarnainya ini rada sulit ya menurut gue, soalnya ini gradien ini. Coba kalian lihat gitu kan. Dari ujung kepala ucok sebelah sini ke ujung kesini kan terang tuh, dari sini gelap, ini malah keterang gitu loh. Oke, dah kita coba saja gitu. Kita bakal gambar kepalanya, gengs. Oke, dari mana ya? Gue bingung nih. Kita bakal bikin sketsa dulu seperti biasalah. Oke, nah ini kok salah. Permulaan itu kita harusnya pakai pensil dulu, gengs. Pakai pensil gitu kan. Nah, pakai pensil kita bakal sketsain dulu lehernya nih. Dari leher, harusnya kepalanya dulu ya, kok leher duluan. Oke, ulang. Dari kepala dulu, coy. Oke, kepala itu kan kayak gini. Nah, kita gambar secara sketsa dulu, gengs. Sketsa dulu, kita gambar kayak gini ya. Oke, kok nih dari hadap sana ya? Oke, bentar, hapus dulu. Nih terlalu miring, gengs. Terlalu miring ke sana ya. Oke, kita coba ke sini nih. Nah, oke, jangan. Waduh, ini dia bakat terpendam gua, gengs. Terbakat terpendam gitu kan. Oke, dan terus di tengahnya itu di seperti biasa diletakin kayak gini, tambah gitu kan, biar ada sisi di mana kita ngeletakin matanya gitu kan katanya ya. Gua kemarin itu nonton ini di Tara Arts, bagi kalian yang subscribe juga ya. Salah, kok dia ngadep kiri ya ini gambar gua nih. Ulang. Nah, kayak gini udah jadi, gengs. Oke, udah jadi ya akhirnya. Dan ini garis mata nih. Nah, garis mata ya. Ini garis mata, terus di sini nanti hidung, di sini mulutnya nih. Nah, ini mulutnya sini ya. Nanti mulutnya di sini nih. Nah, itu udah jadi ya. Udah jadi. Kepalanya nih gua bikin rada loncong ya. Ini udah hadap kanan ya, sama nih sama gambar nih udah nih. Oke, tinggal kita gambar telinganya nanti ya. Oke, matanya dulu nih.
mata si J ini kayak gimana, gengs? Oke, kita gambar yang di sebelah kanan dulu gambarnya nih, mata sebelah kanan ya. Lumayan sulit ini, cuy. Oke, gambar matanya kayak gini, lingkar. Oke, ini kayaknya gini nih. Ini bakal mungkin gua percepat aja nanti ya. Jadi kalau ini nunggu kelar, lama banget, cuy. Oke, salah. Arahnya salah ya. Ulang lagi. Nah, beginilah ngegambar, guys. Cuman ini gua suka gitu loh. Jadi ini mungkin bakal nanti bakal gua lanjutin konten-konten kayak gini, guys. Karena gua juga suka ngegambar kayak gini nih. Oke, jadi bagi kalian yang suka kayak konten kayak gini, langsung saja di komen ya. Bakal ngegambar apa lagi selanjutnya gitu ya kan. Oke, kita hapus lagi bawahnya, ini terlalu lebar ini, cuy. Nah, jadi dah kan. Matanya rada-rada sipit kayak gitu, cuy. Terus sebelahnya lagi di sini rada jauh ya. Oke, rada jauh di sini. Soalnya gue itu ngegambar biasanya kan, guys. Gua gitu ngegambar biasanya harus ada contohnya. Nah, ini dia contohnya. Wah, udah jadi nih. Mumi. Jadi mumi. Aduh, oke, dah jadi ya. Matanya tinggal kita garisin kayak gini ya, lagi ya. Nah, garisin kayak gini. Iya, terus ininya di sini juga. Nah. Ya, langsung jadi Clan Hyuga matanya. Tidak ada hitamnya. Aduh. Bentar, ini dihapus nih kayak juling nih, cuy. Oke, bentar di sini. Nanti bakal kalian yang nilai ya berapa kemiripannya ya, gengs. Oke, ini bakal gua percepat aja dari dulu ya. Oke, ini dia kawan-kawan semuanya. Oh, kembali lagi. Oke, kita warnain dulu. Ini by the way, kok jadi berubah ya mukanya ya? Mukanya jadi berubah ya? Kok nggak kayak si J gua gambar ya? Oke, yaudahlah ya kan, kita lupain saja si J. Ini pokoknya Ucok versi gua dah ya kan. Jadi ini versinya gua nih, gengs. Jadi ya berbeda jadinya daripada yang asli. Kalau sama itu namanya ngejiplak ya. Ini jadinya kayak ada makanya gue bedain ya mulutnya jadi berbeda gitu kan. Waduh, mulutnya jadi berbeda kayak gitu. Oke, mantap. Dagunya lebih lancip gitu kan. Ini kita bikin bibir kayak gini bisa nggak ya? Nggak bagus. Ini mulutnya emang nggak ada bibirnya gitu kan. Jadi rada-rada nggak mirip jadinya ini ya. Oke, jadi kita tinggal warnain ya, guys. Ini warnain nih gue rada susah nih asli. Gue kalau ngewarnain rada sulit nih, guys. Oke, jadi kita coba saja ya. Kita coba warnain rambutnya dulu. Rambutnya ini warna hitam doang ya. Jadi gampang lah ya. Lebih gampang ngewarnainnya. Warnanya juga lancip kayak gini aja ya. Oke, ini maju dikit. Terus ini kayak nah kayak gitu kan. Oke, ini bakal gua percepat lagi deh ya ngegambar ngewarnai rambutnya doang. Ini warna hitam doang, gengs. Ini harus teliti nih biar nggak jendal-jendol nanti hasilnya, coy. Oke, bakal gua percepat dulu ya. Yeah.
Oke, ini dia gengs. Sudah jadi warna. Ini kayak siapa ya hidungnya gini, ya kan? Hidungnya kurang lancip gitu kan. Oke, hidungnya kita ulang nih ya. Kayaknya hidungnya ini salah nih. Hidungnya ini kurang bulat, gengs, di sini. Nah, kita coba ya. Oke, kita bulat-bulatin. Nah, kayak gini hidungnya, cuy. Jadi kayak gitu ya, Ucok versi gue ini, cuy. Oke, jadi kita bakal warnain badannya warna coklatos ya, warna coklatos. Kita cari sendiri aja warnanya. Oke, di merah sini warna coklatnya tuh kayak gimana ya? Aduh, sulit juga nih warnanya nih ya. Warna coklat itu kan dari merah kan, dari merah tua terus kayak coklat gitu tuh. Nah, ini nih guys. Jadi cuman bingung nih warna coklat itu apa ya? Nah, ini dia nih coklatnya gitu kan. Oke, ini kayaknya coklatnya bener nih. Nah, ya, sip. Kita pakai pensil atau pakai spidol ya? Pakai spidol ini lumayan sulit, gengs. Coba kita coba dulu ya warnanya dari sini. Nah, kok salah? Kok jadi warna hitam? Kocak. Oke, nah ini kita coba sini ya. Oke, ini dia warnanya. Kayaknya warna pakai spidol sulit nih, gengs. Asli sulit. Bikin gradiennya yang sulit ini, coy. Asli, bikin gradiennya yang sulit. Ah, nyerah nih gue nih. Soalnya nggak bisa nih. Di sini kita bikin gradiennya. Nah, ini dia cuy. Ini dia gradiennya. Oke, mantap. Sudah dapat. Kayaknya jangan pakai spidol ya. Pakai spidol lumayan sulit ya. Kita jangan. Kecuali kayak gini nih. Nah, ini kayak gini ya. Kita ulang dulu coretannya. Coretannya kita ulang dari besar ya. Ini gue masih percobaan sih ya. Oke, kita coba. Di sini dulu kayak gini gitu kan, rata-rata semuanya. Oke, kulitnya misalkan segi kayak gini kan. Oke, kita mulai dari dahinya dulu deh, dari percobaan dahinya dulu. Soalnya ini ada gradiennya, cuy. Gradiennya ke sini gitu. Sini, sini lumayan terang nih. Nah, sulit nggak? Sulit warnanya nih, cuy. Warnanya sulit kok jadi berdarah gini. Kok jadi berdarah, cuy? Berdarah ini nih, aduh. Oke, mungkin terlalu muda ya warnanya. Nah, kayak gini nih mungkin. Ah, sulit cuy, sulit. Enakan pensil asli. Oke, kita coba ubah ke pensil, gengs. Kita coba warnanya dari pensil. Kita lebarin dulu. Oke, warna dasarnya tadi coklat kayak gini gitu kan. Oke, kita coba warnain ya. Nah, kan lebih enak gitu. Ada tebal tipisnya. Sulit juga ternyata. Waduh, harus kursus lagi nih gue nih tentang ini ya. Untuk ngewarnain muka ya guys. Oke, berarti kita cuman bisa ngewarnain rambutnya saja pada episode kali ini ya. Oke, mantap sekali. Ini adalah perpaduan gigi hiu ya. Ucok gigi hiu ini ya judulnya ya. Ini apa yang salah guys? Silakan tulis di komen di bawah ya. Menurut kalian apa yang beda dari foto ini ke gambaran gua yang ini? Menurut kalian apa yang beda selain mulut tentunya ya. Hidung juga beda ini coy. Oke, sekian dulu video pada hari ini. Bakal kita lanjutin nanti lagi ya. Mungkin gue ini berbakatnya malah ke arah ngegambar anime ya guys. Coba bentar. Oke. Bentar dulu, kita coba nih. Kita coba simpan gitu kan. Anime kemarin gue bener loh nih. Nah ini, nih bandingin foto Mineta ini nih. Nah, bagi kalian yang komen tadi Mineta ini namanya bener. Ini Mineta ini sama yang asli. Nah ini yang gue gambar ya. Yang mana? Lumayan mirip kan? Kalau gambar ini, kalau gambar manusia sulit coy. Oke, okay. Guys, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada yang sudah nonton videonya sampai akhir video. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gambar apa lagi selanjutnya? Langsung saja di komen.